kalau di luar ini boleh, kalau bisa ketik yang software itu memang disewa. Maksudnya disewa? SAS ya? Software as service. Oh enggak. Itu untuk internal? Iya internal. Oh. Jadi kita ngedrop buat internal doang sih. Oh. Sampai perlu di luar brand juga ya? Iya. Cuman kadang-kadang aplikasi ada yang diakses kayak dari user dari luar. Kayak misalnya Dropkick, Dropkick atau beberapa aplikasi yang kita launch kayak misalnya yang agak aneh itu ya, caricinta.com itu menurut saya aneh itu. Itu yang minta sebenarnya dari orang sana sih, terang gitu. Ya udah lah, tapi ya kan untuk bikin aplikasi-aplikasi kayak gitu kan asumsi bahwa misalnya ada kemungkinan load-nya gede gitu, makanya akhirnya kita nge-set dari sisi load balancer juga. Saya kan deserving public untuk aplikasinya. Cuman ya kita ngebuat sendiri. Kalau di sini dipakai buat apa aja? Web, database. Saat ini sih web sama untuk yang ini sih kayak misalnya data-data. Mostly sih sebenarnya kita mainnya protokolnya HTTP sih. Yang untuk ini kan yang untuk ke luar kan HTTP gitu. Jadi sebenarnya yang kedepan sih yaitu yang dulu baru sebenarnya HTTP sih mekanismenya. Untuk yang belakang sempat ada sih database sempat. Cuman itu setelah saya hitung lagi nggak perlu ya. Pohon satu kuat. Gitu. Jadi sebenarnya ya tadi karena di sini kan saya juga yang bagian hitung sebenarnya ada project baru. Butuh berapa server, saya kan tanya bisnya ke product manager. Di sini ada divisi product manager. Target usernya berapa? Terus target, kalau kita membutuhkan kayak paid view, unit visitor itu user, paid view satu user berapa klik terakhir jadi paid view. Dan itu saya akan nanya gitu. Targetmu berapa? Inimu berapa gitu. Ya udah dari situ saya akan minta servernya, aplikasimu siap kapan? Saya tembak, saya stress, saya hitung kira-kira satu server itu kuat berapa request per second, berapa unit visitor istilahnya. Yaudah, dari situ saya menentukan hitung-hitungan bahwa ini gak bisa satu server, ini dua server, ini sekian. Jadi kalau misalnya promannya gak ngasih budget, ya saya bilang, kamu cuma tak kasih satu. Kamu gak ngasih budget. Kalau kurang ya itu masalah. Jadi seperti itu sih. Flow-nya gitu ya? Flow-nya gitu. Flow-nya gitu. Jadi makanya kadang-kadang itu kelihatannya tenang-tenang itu, tiba-tiba lucah itu gitu. Banyak gitu. Jadi katanya anteng-anteng, main di ARC itu tiba-tiba bengong. ARC itu berarti saya lagi diburu-buru orang berarti. Kalau itu, tools buat stress testing-nya apa? Stress testing. Kita biasanya pakai fangload sih, buat functional test juga. Untuk fangload, jadi kita ngelihat pakai Python lagi di situ. Sengaja sih nyari yang Python. Karena saya sendiri yang bagian testing, jadi ya suka-suka saya sendiri saya mau pakai apa. Dulunya sih kalau yang testing enggak ada aneh-aneh paling ya pakai AB atau CG. Apa aja benchmark? Iya, kalau anak-anak yang developer yang pakai Java biasanya mereka makanya Jmeter, mereka nggak mau dikasih yang lain, agamanya itu udah mau pakai Jmeter lah. Saya di sini ya itu di sini karena banyak customer agaman, jadi kadang-kadang itu nentuin bahasa mana yang dipakai itu agak alot. Terus siapa nentuin di level mana nanti? Saya sih biasanya, saya sama beberapa orang, jadi ada tim yang di tim developer itu kita narik satu orang. Di tim saya kan bagian infrastruktur kebetulan saya sama teman saya satu lagi ada. Terus di bagian developer itu ada juga. Dari situ kita misalnya ini nanya dan debat habis-habisan. Kenapa gak pakai ini? Nah, itu biasanya lama itu. Sampai ini ada yang gondok biasanya. Tapi itu buat apa ya? Biasanya kan kita ngeliat dari misalnya aplikasi ini kamu mau buat misalnya kayak ini cocok nggak pakai Redis, ini mendingan pakai Memcache nggak gitu. Terus bahasanya kamu pakai modenya pakai bahasa baru, ngapain pakai bahasa baru, programnya nggak ada di sini kayak gitu misalnya. Kamu mau belajar ya nggak bisa gitu kayak gitu standarisasi. Kalau dia cukup pintar gitu misalnya
tetap nggak bisa kan, bisnis kan nggak bisa, secara bisnis kan kita nggak bisa depend on one man show gitu. Jadi mau nggak mau teknologi itu harus bisa dipahami oleh orang-orang di sekitarnya gitu. Kayak misalnya mau push and service engineer ada nih mobil untuk itu, Node.js juga ada, ini juga ada, terus mau pakai yang mana? Nah, itu kita akan melihat gitu, require aplikasi, require dari user atau product manager seperti apa gitu, baru dari situ akhirnya oh ya udah pakai ini melalui testing tapi requirement dari product manager nggak spesifik ke produk kan? Enggak, requirementnya bisa menangani user sekian gitu ya, ya. Dan sebenarnya kan ada fitur-fitur seperti ini dari situ kan, di sisi IT kan akan melihat gitu, kira-kira dengan fitur-fitur seperti itu sistem apa yang bisa kita pakai ini gitu. Terus yang waktu developmentnya yang nggak terlalu lama, saya kan kadang-kadang deadline kan mepet tuh, belum lagi proyek-proyek sundulan. Oleh kalau bos yang minta kan, oh, ini dulu ini udah saya. Itu sih. Kalau API di load balancer nggak di sini? API server yang nangani API-nya? Saat ini belum. Tapi kedepannya kemungkinan ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya berbakal kan detik juga kena serangan security. Kayak mas saya berobrol sempat kita kena DPC sebetulnya. Karena ada aplikasi lama yang harusnya itu udah nggak dipakai tapi masih nongkrong di atas. Saya sendiri pun juga miss itu cara tanggung jawab saya harusnya yang salah juga karena saya nggak ngecek. Itu ada yang bolong, akhirnya ada orang yang masuk. Cuman karena kita load balancing banyak itu jadinya nggak kerasa. Di kaget saya lihat udah rame. Ada yang bilang, enggak kan, udah normal kan, cepat airnya ketik. Padahal masih ada, cuma di server yang lain gitu. Karena load balance, dia nginjeknya di satu server banyak-banyak gitu, tapi kan load balance jadi user ada yang ngerasa kena device, ada yang enggak gitu. Itu sih, itu juga enaknya load balancer sih. Tapi aplikasinya bukannya sama ya harusnya? Aplikasinya sama, tapi kan karena ke load balance gitu kan jadinya ini tergantung siapa yang akses gitu kan. Iya, gantian kan. Database-nya juga banyak maksudnya. Kalau single kan bukannya kalau dia nulis database semua dapat ini. Nah, cara arsitektur kita enggak langsung seperti itu. Jadi arsitektur kita agak inilah. Itu dapurnya detik lah. Tapi saya pikir kita enggak seperti itulah. Kalian mau tanya kalau crawler pengaruhnya ke sini apa ya? Bisa ada orang nih crawling berita ya. Ke load balancer ya. Ya, ke sini, ke trafficnya sini dulu lah, ke trafficnya sini. Kalau loadnya itu sih ya gak apa-apa sih, gak ngaruh ya. Kalau misalnya ngaruh kan tak blok. Tapi itu automated ya bloknya? Manual. Oh, dipantau. Kita masih belum. Masih kayak IBS kita masih dalam tahap saat ini masih riset sih, kita masih berproposal. Soalnya kan sebenarnya saya dulu kan di sini kan orang network. Saya sebenarnya berangkat di sini tuh orang network ke sistem, terus baru sekarang kita ngurusin aplikasi gitu, semakinnya ngurusin yang lain gitu. Ya itu beberapa kali saya nyoba kayak misalnya dulu Firewall kita pakai riset kayak di Linux kan pakai Reputables, terus di BSD kita pakai PF mungkin. Itu dari benchmark saya, akhirnya saya balik lagi ke Linux itu karena mekanisme dari signal handling interrupt data sebenarnya itu agak panjang sih, tapi ini ya seperti itu. Nah, singkat kata adalah waktu itu karena saya balik ke Linux, di Linux kan sebenarnya udah ada support secara modul untuk layer 7 protocol. Nah, itu saya iseng-iseng nyoba nyalain agar sistemnya itu bisa di layer 7. Yang terjadi adalah kekuat karena processing CPU-nya kan jadi naik, yang tadinya cuma gandusin ke belakang terus akhirnya gak kuat. Wah, berarti ini gak bisa secara ini gak bisa, kita harus mikirin mungkin aja dulu seperti itu sih. Akhirnya berapa riset sih kita akhirnya mungkin kayak kita masih manual dulu karena takutnya pas alarm sih. Saya di sini udahlah, mendingan orang-orang baca dulu lah, nembak, biarin nembak dulu deh. Karena
kan traffic yang masuk ke detik sana secara traffic-nya nggak terlalu gede-gede banget, tapi secara request itu banyak. Itu yang akhirnya nyebabin prosesornya agak kerja lebih ekstra kalau misalnya kita mau ngedeploy layar aplikasinya. Sayangnya yang ngehit kecil-kecil tapi banyak nih. Kalau misalnya kayak karena data web, kalau misalnya data stream kan yang connect dikit tapi data yang lewat gede. kecil tuh, parameter kecil di sini itu enggak kecil kan kayak tiba-tiba kan kecil kan nggak bisa kita nge-get image, nah itu kan kecil tuh tapi banyak akhirnya trafiknya mungkin cuma katakan 2 giga 5 giga gitu, tapi karena itu kecil-kecil dari mungkin 32 kilo itu kan bisa bayangin itu berapa request yang lewat, otomatis itu berat. Kalau misalnya kita ngomongin mekanisme untuk security misalnya, kita ngomongin pendeteksian itu kan pasti berat, mau nggak mau kita harus bisa mungkin secara IGS itu kan jejer gitu, buat mirroring atau seperti itu. Cuma kita baik lagi, kita masih dalam tahap riset karena beberapa vendor kita nyoba nggak kuat untuk netflow-nya, kayak Riverbed kita udah pernah nyoba itu nggak kuat, kalaupun ada kuat pun secara cost nggak masuk karena trafficnya gede secara netflow. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi ya, OT agak melebar. Ya, enggak apa-apa. Pista ya? Oh iya, ada pembicara juga sih yang lain. Ada lagi? Kalau enggak mungkin kita lanjut. Oke, terima kasih Mas Rizky. Kita masuk ke pembicara selanjutnya. Mas Tista. Silakan.